Cenderun Mall Plaza Senayan, Jakarta Pusat, dilanda kebakaran pada hari ini, Rabu 27 Juli 2022. Dari video yang diunggah akun Instagram @lensa_berita_jakarta ini, nampak kepulan asap membuat para karyawan berhamburan keluar. Salah seorang karyawan berinisial U berusia 30 tahun mengatakan, kejadian bermula sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dia menyebutkan sumber api berasal dari lantai 1 mal tersebut. Diduga api berasal dari kedai minuman yang berada di lantai 1. Menurut saksi mata yang juga sedang melintas di sekitaran area Plaza Senayan, juga mengatakan pengunjung maupun para pekerja mal tersebut terlihat berhamburan keluar dari Plaza Senayan untuk menyelamatkan diri. Lokasi Plaza Senayan terletak di Jalan Asia Afrika, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10.10 waktu Indonesia Barat dan di lokasi sudah ada 2 unit pemadam kebakaran. Plaza Senayan yang biasa disebut warga Jakarta dan sekitarnya sebagai PS termasuk pusat perbelanjaan elit di Jakarta.